Halo semuanya, balik lagi sama Kecupar. Kali ini kita bakal main lagi Super Beer Adventure kembali, teman-teman. Tapi di sini, di episode kali ini, aku bakal membuat sebuah jalan yang menuju ke langit, teman-teman, atau ke atas langit. Nah, jadi di episode kali ini aku bakal membuat jalan seperti itu. Nah, jadi sebelum kalian lanjutin nonton video ini, sebaiknya subscribe, like, dan komen ya. Oke, teman-teman, jadi langsung saja, teman-teman, di episode kali ini aku bakal membuat sebuah jalan yang menembus ke atas langit dari permuan beruang sultan. Oke, jadi di sini kemungkinan besar aku bakalan bikin jalannya itu kayak melingkar gitu, guys, ke atas ya. Oke, jadi nggak melingkar sih, jadi lurus aja ke atas gitu. Jadi apakah kita bisa menggunakan jalan tersebut untuk kebaikan? Jadi sini kita bakalan menuju ke surga tapi menggunakan beruang sultan. Oke, jadi di sini kita bakalan coba aja ya, teman-teman, gimana caranya? Gini caranya, guys. Oke, jadi di sini kita ganti pakaian dulu sebelum kita pergi ke sana, teman-teman. Nah, jadi di sini hanya ada di sini ya, teman-teman. Aku udah punya semua sih, BTW. Nah, jadi di sini aku udah punya. Bentar, aku pakai pita aja. Kalau pembalap kan number one ya. Oke. Jadi kali ini kita pakai skin yang pinky aja, yang hitam. Jadi by the way, aku nggak pernah pakai karakter yang skin yang ini ya, teman-teman, yang beruangnya kayak coklat-coklat gitu. Nah, jadi langsung aja, teman-teman, di episode kali ini kita bakalan mencoba membuat sesuatu hal yang kayaknya keren banget ya, teman-teman. Oke, jalannya itu bakalan aku buat dari arah sebelah sini, teman-teman ya. Dari mana ya? Bentar. Dari sebelah sini, kayaknya dari sini deh, guys. Oke, jalannya akan aku buat di sini, teman-teman. Nah, jadi dari startnya itu dari sini, kemudian ke sini, kemudian pergi ke atas sana untuk menuju surga, surga beruang sultan. Oke, jadi kira-kira bisa nggak sih, cuy, untuk Bang Cupers melakukan hal seperti itu? Kalian bisa subscribe, like, dan komen ya. Oke, teman-teman, ini dia eksperimen gila yang membuat Bang Cupers bakalan membuat jalan menuju ke atas langit. Langsung saja kalian klik dulu tombol subscribe, klik juga tombol like, dan klik juga tombol share pada video ini. Let's go. Oke, ini teman-teman, jadi di sini aku sudah membuat jalan raksasa, guys, tuh. Jadi untuk menuju ke atas kalian bisa ya, teman-teman, menggunakan mobil atau enggak. Langsung saja kita coba ya, teman-teman. Let's go. Nah, jadi Bang Cupers lagi mencoba untuk naik ke atas, teman-teman. Kira-kira bisa nggak ya? Oke, ternyata jawabannya untuk menuju surga di game Beruang Sultan itu adalah kenyataan atau tidak. Kita lihat, teman-teman, apakah Bang Cupers bisa. Ternyata banyak banget haluan atau rintangan, teman-teman, yang didapati oleh mobil Bang Cupers dan sampai surga juga, teman-teman. Nah, jadi aku bakalan coba lagi, teman-teman, sekali lagi buat kalau kalian tidak aku. Oke, teman-teman, jadi di sini tadi aku sudah ngeteleport gitu. Nah, jadi di sini aku bakalan coba untuk mode Unli Up. Nah, apakah kita bisa menggunakan mode Unli Up di game Super Beer Adventure kali ini? Nah, jadi ini dia, teman-teman, jalur yang udah aku siapkan dan di bawahnya juga udah ada Unli Up-nya, teman-teman, dan seperti inilah kira-kira ya, guys, ya, kalau jadinya. Nah, jadi di sini udah ada air. Keren banget nih, guys. Nah, jadi seperti apakah, teman-teman, kalau kita berhasil buat tanjakan ini menuju ke surga kayak gini, guys. Oke, teman-teman, jadi di sini Bang Cupers bakalan coba lagi dan apakah bisa menyentuh surga, teman-teman? Ah, kayaknya nggak bisa, guys. Wow, ini sangatlah detail, teman-teman. Kita bisa nanjak setinggi-tinggi mungkin, guys. Oke, jadi kalau kita udah di atas, teman-teman. Nah, jadi kalau kita udah di atas kayak gini, kita kayak laba-laba yang nyangsang, guys. Oke, ini bisa ya, teman-teman. Keren banget sih. Ini tanjakannya cukup ekstrim. Dan kalian nggak bisa, teman-teman, di tanjakan ini kalian bakalan nabrak-nabrak, nggak tahu nabrak dimensi apa. Karena di sini kalau kalian memaksa untuk pergi ke atas, kalian bisa sih, guys. Tapi, oke. Jadi di sini kalian udah berada di atas paling tinggi, guys. Tuh. Jadi rintangannya kayak gini, teman-teman. Kalau kalian pergi baik-baik dan perhatikan baik-baik, ini rintangannya kayak gini, guys. Wow, mengerikan sekali ya, guys, ya. Menurut kalian itu ngeri atau enggak ya, teman-teman? Wow, ini mengerikan sekali, teman-teman. Jadi sampai-sampai Bang Cupers nggak bisa mengendalikan kamera dari video Bang Cupers yang pakai ini. Oke, jadi kayak gini doang sih, guys, ya. Menurut Bang Cupers ini keren banget sih jalannya. Kalau kalian lihatnya dari bawah, ini keren juga, guys. Nah, jadi di sini kalau kalian lihatnya dari bawah, ini keren juga, guys. Nah, jadi dia kayak nanjak terus dan di atasnya itu kayak ada asap-asap gitu, mengepul, nggak tahu asap apa. Nah, jadi di sini Bang Cupers sudah membuat kayak gini, guys, dan ini bener-bener epic dan keren banget untuk kalian coba di episode kali ini ya, guys, ya. Wow, ini keren banget, teman-teman. Nah, jadi kalau kalian pengen imajinasi apalagi untuk membuat sesuatu hal lagi di game Super Beer atau Beruang Sultan ini, kalian bisa tulis aja komentar kalian di kolom komentar biar Bang Cupers bikinin buat kalian ya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, sekian dulu ya, teman-teman, untuk episode dari Beruang Sultan mengambil sesuatu, bukan sih. Oke, jadi di sini kita lanjut lagi ya, teman-teman. Nah, jadi di sini kita udah jelasin di awal video tadi. Nah, seperti inilah, teman-teman, kira-kira kalau kita berhasil membuat jalan yang cukup ekstrim untuk kalian pergi ke atas ya, teman-teman, kayak gini. Nah, jadi kayak gini, teman-teman, jalannya itu ekstrim banget untuk menuju surga. Nah, jadi menurut kalian, kalian pengen bikin jalan seperti apa lagi di game ini? Coba tulis komentar aja kalian di kolom komentar ya, teman-teman. Nah, jadi ini dia, teman-teman, jalan yang cukup ekstrim yang berhasil Bang Cupers buat di episode kali ini. Jangan lupa di like dan subscribe ya, teman-teman. Oke, jadi sekian untuk
episode kali ini. Aku Cipersaidi pamit undur diri. Segini dulu dan see you next video. Bye-bye.